Orang kalau mau sukses harus punya mindset, pola pikir. Pola pikirnya harus positif, maju, optimis, itu mindset. Ya, bisa jadi nih, dua orang dengan kalian yang sama. Dua orang alumni dari sekolah yang sama, nilainya sama. Kenapa satu maju banget, satu tidak maju? Di mana? Mindset, pola pikir. Ya, makanya kelolalah pikiran. Saya selalu mengatakan, pikirkan sukses kalau kamu mau sukses. Mindset penting. Mindset itu juga diwujudkan menjadi mimpi. Kita harus punya mimpi, karena mimpilah yang membuat kita nggak capek bekerja. Mimpilah yang membuat kita fokus mencapai tujuan. Kalau kita nggak punya mimpi, itu kayak kita nyetir nih. Nyetir dan kita tidak tahu tujuannya kemana. Muter, 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 ngabisin bensin. Baru akhirnya, saya mau ke Adi Sucipto. Udah buang-buang waktu. Ya, jadi sekali lagi, mimpilah yang membuat orang mendrive orang untuk mencapai sukses jauh lebih cepat. Baca buku Rhonda Byrne ya, The Secret. Ya, pikirkan sukses kalau mau sukses. Law of attraction, like attracts like. Ya, kalau Anda mau positif, pikirkan positif. Itu hukumnya law of attraction yang juga disampaikan oleh Prof. Yani Surya melalui Mas Takung. Semesta mendukung. Jadi kalau Anda nggak yakin.